الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له بعده قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين قال مصنف رحمه الله تعالى اعلم ketahui olehmu bahwasanya ada bagi kita puji dan ada bagi kita syukur dan tiap-tiap satu daripada keduanya dua maknanya. Satu makna pada lughah dan satu makna pada istilah. Dan ada pun puji pada lughah, maka iaitu puji dengan perkataan atas perbuatan yang elok yang dibahasakan bagi ikhtiar. Dan puji pada istilah itu, maka iaitu perbuatan yang memberitahu daripada orang yang mengerjakan dia akan membesarkan, akan yang memberi nikmat dengan sebab keadaannya memberi nikmat atas yang memuji ataupun lainnya. Sama ada demikian perbuatan itu perkataan dengan lidah atau i'tiqad dengan hati atau amal dengan segala anggota. Dan jangan dikatakan bahawasanya i'tiqad hati itu tiada dapat kita pandang dengan mata kepala, kerana bahawasanya jika tiada kita pandang akan dia dengan mata kepala, tetapi tandanya tiada tersembunyi, hanyalah nyata bagi kita dengan perangai. Dengan perangai dan tangka, kerana zahir itu rupa batin dan syukur. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat besar kat kita, menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Diberi kita nikmat dapat Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Diberi kita kehendak untuk taat patuh perintah dia, tinggalkan larangan dia, alhamdulillah. Diberi kita kehendak untuk terus nak belajar, memahami pelajaran-pelajaran agama ini untuk kita makin mengenal dia dan nak boleh menjadikan seluruh kehidupan kita ni ibadat, insyaAllah, alhamdulillah. Dan diberikan kita keupayaan, lapangan masa, kesempatan pagi ni boleh hadir untuk meneruskan kuliah duha kita. Kita baca kitab Sirajul Huda ni dulu, insyaAllah. Kata Musadir Rahmanullah Ta'ala, ilam ketahui olehmu bahawasanya ada bagi kita ni puji dan ada bagi kita syukur. Sekalian kita nak sambung ni lanjutan daripada apa kita bicara lepas, syarahan daripada syarah kitab ini mensyarahkan alhamdulillah. Asas statement dia, puji ni hak Allah. Allah dia ilah, mana mungkin tak layak puji pada dia. Bahkan memang puji semua adalah untuk dia. Pasal sekalipun puji makhluk ke makhluk, puji makhluk ke Allah Ta'ala, makhluk tu sendiri Allah yang bagi jadi dengan apa keupayaan yang pada dia, sifat-sifat baik yang ada pada dia. Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah datang daripada Allah Ta'ala juga. Jadi semua hakikat puji ini adalah pada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Satu atas perkataan alhamdulillah tu nak menunjukkan maksudnya memang Allah sajalah pemilik puji. Lakal hamdu, tu bahasa yang kita selalu dengar, ataupun alhamdulillah. Kedua-dua tu nak menunjukkan bahawasanya khusus puji ni hak Allah Ta'ala. Baik, jadi di atas lanjutan puji itulah dia nak sambung. Dia kata bahawasanya ada bagi kita, kita ni di sisi ulama' ahli sunnah wal jamaah, ada dua istilah dia nak kemuka kat kita ni.
Pertama ada bagi kita syukur, pertama iaitulah kata dia bagi kita ni ada perkataan puji dan ada bagi kita syukur. Jadi istilah puji syukur ni kita ni kalau nisbah pengarang dah maksudkan dengan kita tu adalah Islam, Muslimin. Jadi kat kita ada dua istilah yang kita pakai, puji dan syukur. Ataupun boleh kata kita ni, nisbah kita ni orang Nusantara. Sama disebut Nusantara ni, kita menggunakan puji, bahasa Melayu. Syukur memang bahasa Arab, tapi alhamdulillah tu kita terjemah puji. Jadi sah untuk dikata kita tu, kita kat Nusantara ni. Orang Melayu punya bahasa, kalau kata puji tu apa dia? Baik. Jadi ada dua perkara ni sama nak bahas sikit dari segi bahasa. Lanjutan daripada kita faham dah alhamdulillah. Macam mana pun kalau atas sebut bahasa Arab, alhamdulillah, al-puji tu bagi Allah. Cuma dia punya al-puji tu bunyi Arab sikit lah. Padahal Melayu tu. Maksudnya apa? Puji ni ha Allah. Atau bahasa dia pakai dalam bahasa Melayu, alhamdulillah tu al-ilam tu menunjukkan istirahil jinsi dengan mana sekalian puji ni ha Allah. Semua puji ini milik Allah Ta'ala. Tak ada satu pun milik makhluk. Tak ada. Ha, yang ni yang kalau kita belajar akidah sekalian, kalau kita faham sungguh bila puji ini hak Allah Ta'ala, satu, macam mana nak bagi jadi apa yang orang puji kita, orang puji sesama kita, orang puji makhluk ni, untuk kita nak lenyapkan supaya jangan rasa kat kita, bahkan kita letakkan puji itu adalah pada orang yang memang selayak yang dipuji, itulah kepada Allah Ta'ala. Tak letakkan pada diri kita. Disyarah oleh para ulama' dia kata, mas, antara kaedah dia macam mana ni supaya kita tak rasa kita dipuji ni. Senang je. Sedar kan kita ni makhluk Allah. Allah buat kita. Orang Allah SWT lah yang jadikan orang tu puji kita. Jadi sebenarnya bukan puji diri kita. Dia pujikan zat Allah Ta'ala bagi jadi zat kita dan sifat yang ada pada diri kita. Kerana itulah kita diberi puji. Nombor satu, memang bukan puji hak kita. Puji ni bukan hak kita. Bukan hak kita sama sekali. Itu sekali lalu je tu untuk sebut kata puji ni memang hak Allah Ta'ala dan bukan hak kita. Cuma atas kita belajar konsep tauhid dan sekalian, yang kita kalau orang puji seronok lagi tak? Seronok. Faham seronok tu maksudnya kita tak faham tauhid lagi lah. Pasal kita ni terkesan lagi dengan makhluk kata kat kita, orang puji kita, itu orang puji, orang hina. Rasa tak lekir? Walaupun kadang-kadang apa yang orang hina kat kita tu, benda tu tak sepatutnya dihina. Tapi kita boleh rasa leceh dengan sebab dia hina kita. Kalau ikut dari si akidah, kalau kita memang faham akidah dan kita bertindak atas akidah, walaupun orang puji kita, kita tak rasa sikit puji kat kita, bahkan kita balik puji tu pada Allah Ta'ala kerana Allah yang menjadikan kita dalam keadaan yang baik tu. Jadi kalau kita puji rasa kat kita, maksudnya kita ada benda tak faham akidah lagi tu. Jadi kalau kita perhati, memang bak akidah kita ni dengan Allah Ta'ala sangat lemah lah. Satu, tambah kita ujung-ujung duduk belakang ni, ya Allah, lemah sangat, lemah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita lah. Walaupun dalam keadaan lemah zaman yang macam-macam ni, Allah Ta'ala jadi yang kita masih lagi boleh faham apa sepatutnya kena faham dan hidupkan hati sanubari kita untuk rasakan kelayakan puji ni sebenarnya hak Allah, tak ada satu pun kepada mahasiswa Allah. Okey. Dan tiap-tiap satu daripada keduanya ada dua makna. Satu pada makna lughah dan satu lagi pada makna istilah. Tengok sikit juga kaedah itu dan format itu. Apa dia? Ada sekiranya bila sebut bahas ilmu, syarah ilmu, hasiah ilmu. Jadi selain daripada ilmu yang disebut, ditulis dalam bentuk sangat ringkas yang dipanggil matan. Bila ada kitab yang bernama syarah macam kita baca ni, setiap pembahasan ilmu dia mesti ada istilah, lughah istilah. Mesti ada. Satu dia nak syarahkan kita sikit, ada dua makna, ada makna lughah dan istilah. Bahkan dalam kaedah ilmu kita, kalau kita belajar dalam kaedah bahasa Arab ni, apatah lagi kalau yang bukan bahasa Arab nak terjun ke dalam bahasa Arab, dia mesti faham prinsip bahasa bahasa Arab ni. Untuk faham makna dia mestilah atas bahas lughah dan istilah. Lughah ni apa? Lughah ni pada sudut bahasa Arab sebelum datangnya ajaran Islam,
yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada guna dah kalimah ini dalam masyarakat mereka. Yang itulah dipanggil lughah. Dan bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran dan dengan sabdaan dia, dengan perkataan bahasa yang sangat halus dan mendalam, maka pastilah setiap bahasa yang dalam asal bahasa Arab datangnya syarak. Dan syarak pun datang dengan bahasa Arab, tentulah bahasa Arab yang dipakai asal itu telah diubahkan definisi dan maksud yang dikendaki dengan syarak daripada sesuatu lughah, satu lafaz yang menunjukkan makna daripada lughah itu. Satu memang yang ni kaedah ilmu tuan. Ilmu apa saja dia ada lughatan istilahan, lughatan istilahan, lughatan istilahan. Lughatan istilah. Yang ni yang kita bab istilah ni yang paling besar kena tengok, kerana inilah maksud dengan apa yang telah dibahas oleh ulama. Setiap satu benda yang kita duduk dalam bumi ni mestilah kita kena belajar faham makna istilah. Cuma kalau sebut istilah ni apa? Istilah ni dia adalah satu keadaan yang apabila apa-apa saja barang kita sebut, dia akan diertikan mengikut pada ghalibnya perkataan itu diguna untuk apa. Itulah dipanggil istilah. Yang bahasa Arabnya disebut iza'u tuliqa unsurifa ilai. Bila disebut dengan mutlak, maksudnya sebut satu perkara umum. Asalnya syarah istilah tu, bila disebut satu perkara umum, maka maksud yang dikendaki itu akan dibahas mengikut maudhu' ataupun tempat perbicaraan kita sekarang di mana. Maka ia adalah dirujuk. Ia adalah dirujuk untuk melihat mana istilah. Sekali lalu definisi macam tu. Apa yang dipanggil lughah dan istilah, dan kenapa ada lughah dan istilah. Apa saya nak bagi contoh mudah. Allah SWT. Kita ambil pergi ke tauhid sikit. Contoh misalnya kita sebut ilah. Kalau atas pada bahasa, ilah ni ma'bud yang disembah. Ya. Dan bahas, kalau panjang sikit pun disebut ma'bud bilhaqqa. Tuhan yang disembah dengan sebenar. Umum pakai bahasa ilah ni yang disembah. Jadi kalau atas khas je nak menilai kat kita, adakah kita faham lughah dan istilah ni mengikut kaedah syarak, khasnya dengan ilmu yang kita yang duk belajar ni, duk belajar bab akidah ni, adakah memang kita faham lughah dan istilah, ataupun kita hanya faham lughah, istilah tak faham? Kerana kalau sebut ilah adalah, kalau ilah ni lughah adalah al-ma'bud bilhaq, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kalau kita tengok mana lughah je, sikit soal, kita dah sembah belum orang salah? Orang salah Tuhan sebenar dia tak? Untuk kita dah okey belum? Kita dah okey belum? Boleh? Faham? Kita dah okey belum? Dah sembah Allah tak? Ada sembah tokong? Tak ada? Okey. Tengok kalau lughah dah okey belum? Okey lah. Ada sembah tokong? Kalau mati esok ke mana? Syurga ke neraka? Faham soalan? Syurga bulat-bulat ada? Maksudnya apa? Sebab kita hanya faham la ilaha illallah berdasarkan lughah. Dah sembah orang salah, lulus lah. Lalai tak lalai apa, iman tak iman, lantak kan. Parti apa? Parti haru biru ke? Parti koplah jingga ke? Bukan kira. Apa cerita kot tu? Saja tanda sikit kan. Allah SWT. Baik. Jadi kalau istilah apa? Okay, lalu. Istilah ni memang dipanggil oleh ulama. Tak dipanggilkan ilah, melainkan mestilah dengan bahasa, saya nak sebut olah sikit bahasa pergi yang tiada apa dia. Dia ialah ma'bud hakiki yang mustagniya, mustagnin an kulli ma siwahu, dengan muftakirun ilaihi kullu ma'adahu. Nah, ini makna istilah. Maksudnya apa? Dia adalah yang disembah dengan sebenarnya. Yang ciri besar dia, dia kaya pada setiap satu yang semua makhluk mesti berhajat pada dia. Itu adalah makna istilah. Makna istilah.
Jadi bila kalau kita faham istilah ni, itu yang saya sebut tadi, lugatan dan istilah. Cuma mungkin kalau tak biasa belajar bentuk akademik yang serkhaf macam ni, dia susah sikit lah nak faham kan. Tapi sekali lalu saya dah bagi definisi tu, nak kata gini, kalau kita tengok sudut bahasanya, kita ni Islam okey tak okey? Boleh faham tak kan? Okey tak okey? Tengok sudut bahasanya, kita okey tak okey? Islam tak? Sehari tak kawan salah? Sembayang sehari tak? Surrender tak? Allahu Akbar. Haa, okey tu. Okey apa? Lugah. Istilah tak? Istilah ni apa? Yang kita rasa berhajat kat dia dan dia lah tunai hajat. Bahasa pendek yang tu. Yang mustaghni an kulli ma siwahu wa mustaghirun ilahi kullu ma adahu. Itu adalah ciri-ciri untuk menjadi ilah pada istilah. Pada istilahi. Jadi kalau kata ilah ni apa? Yang ni layak disembah dengan sebenarnya, yang dia tak hajat pada satu, setiap makhluk mesti berhajat pada dia. Itulah makna istilah. Jadi kalau faham makna istilah, soal, kita sekarang, kita rasa tak berhajat pada orang salah? Ha, tentu permasalahan dia. Jadi bila permasalahan tu, ha, kalau saya suruh jawab tu pun, boleh jawab. Jawab apa ni? Jawab mana istilah tu? Adakah memang kita betul-betul rasa kan, khasnya nak sebut tu, tahu mana? Tak rasa berhajat pada orang salah ni. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau pada istilah dengan mana Allah Ta'ala tak ajak pada satu, semua makhluk berhajat pada dia. Jadi yang soal tadi, ada tak kita rasa berhajat pada orang salah? Ni hidup tak? Ada tak rasa? Ada tak rasa tu memang, ya Allah, bagilah aku hidup, bagilah aku hidup. Ada? Tak ada? Ha, dengar elok. Itu yang bila pandang pada sudut istilah, pada sudut istilah kita adalah hukum belum lagi sembah Allah Ta'ala. Pasal apa? Belum sembah Allah Ta'ala dengan makna istilahi, cuma dah sembah Allah Ta'ala dari sudut maknawi. Apa dia? Allah jadikan sembahan. Betul? Iman kita tak sembah lain. Bahkan kalau katalah kita duduk satu tempat, depan tu ada tokong, lepas tu masjid kiblat arah tu, sembahyang dengan masjid tu. Faham tak lah tu? Bayang lah masjid tu. Depan tokong. Patung sosok lah tu. Patung Hindu. Metuti menghadap masjid kita. Masjid kita menghadap kiblat belah sana. Padan tak? Boleh? Mayang macam tu tak apa? Boleh? Sah? Bukan hukum menghadap sembah wala tu. Itu bukan sembah bahala. Itu sembah Allah. Walaupun beradab tu ke bahala. Saya tujuan saya nak cerita apa ni. Nak kata Allahumma salli ala sayyidina. Asal nak sebut tang mana ilah tu lah. Ada bahasa mana lughah, ada mana istilahi. Jadi kalau faham daripada mana lughawi tadi, memang kita tak ada masalah lagi lah dengan Allah Ta'ala. Tak ada masalah dah kan. Itu masalah apa, tak tahulah masalah apa akan datang. Yang akan datang, akan datang lah. Sebab kita tak faham mana istilahi, ilah tu. Tapi ilah ni kalau ikut atas kaedah definisi itu yang sekali lagi sebut, atas mana istilahi, dia lah setiap ma'bud bilhaq yang mustaghni an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Bahasa pendek dia, yang dia penunai hajat kita, dia saja boleh tunaikan segala hajat dan keperluan kita. Dengan dia tunai itu, maka selayaknya untuk kita ni mengabdikan diri sepenuh masa kepada dia, dan kita menjadikan seluruh apa yang kita duduk atas muka ini, muka bumi ini, ibadat pada dia. Itu adalah makna yang terkandung daripada faham orang Ta'ala ni tak ajak pada satu, semua makhluk berhajat pada dia. Jadi kalau kita faham tu, hati kita ni memang ada ke bergantung dengan orang Ta'ala, harap ke orang Ta'ala, meminta kepada orang Ta'ala untuk Allah Ta'ala beri kita sesuatu. Adakah kita perasaan gitu? Kalau belum tu, maksudnya memahamkan ilah itu dengan mana istilahi belum. Nama dia siapa? Mana istilah tu lah yang nak dipakai dalam kaedah syarak. Ada pun makna lughawi, yang tu dia hanya pada bahasa saja. Tapi takut-takut esok bila dihisap,
Rupanya apa yang ada pada mulut tu memang tak ada hati sungguh, bahkan hanya ada sekadar untuk benda tu dibuat, tapi sebenarnya Allah yang disembah tak dikenal. Kalau kita faham tu ada sekalian, inilah antara penyakit besar dalam masyarakat. Masalah apa ni? Masalah lugah dan istilah. Saya syarah kat tuan-tuan apa? Lugah dan istilah cuma ke istilah solat tu sebagai contoh. Sebagai contoh. Jadi kita memang tak sembah berhala. Tapi kita rasa yang memenuhi hajat kita kat dunia ni siapa? Kalau kita ada pokok durian, 3 biji, semua tinggi-tinggi, 300 meter, buah pergi tu. Itu durian punya lebat, musangking pula tu, tak pun di 24. Lega tak? Bila kita ada pokok durian macam tu, lega? Di 24 sekilo RM60, musangking RM120. Macam, lega tak? Lega? Rasa tak berhajat kat pokok durian tu? Kalau pokok durian tu mati, kalau macam mana? Sedih tak? Allah, makanya kita baru nak silap tu. Astagfirullah, mati. Kena pantas, panas petiak. Tuh, kering terus pokok. Macam mana? Allah, mati pokok ni. Rasa berat, macam mati beragan mati. Bukan mati beragan, mati berangan. Sikit dengan bahasa itu. Jadi kalau faham tu, adakah kita duk intikah Allah Ta'ala ni penunai hajat yang dia tak ajak pada satu? Ataupun kita duk rasa kita ni lah sebenarnya yang sentiasa duk kena berhajat pada Allah Ta'ala? Itu tempat tengok ni. Baik. Jadi asas saya nak sebut yang tu penyambi, itu dah faham luar dan istilah. Jadi setiap ilmu yang kita bahas selalunya memang ada istilah, luar dan istilah. Bahkan ada Al-Quran dan ada Nabi SAW sendiri pun untuk memahamkan dia kena faham luar dan istilah. Contoh sekali lagi, Quran sebut aqimus solah, dirikan sembahyang. Itu terjemah kita Melayu lah. Yang tu dah makna murad dengan aqimus solah. Kalau asal bahasa Arab, solah tu dengan mana doa? Jadi aqimus solah dengan mana? Dirikanlah doa. Doa sudah lah. Jadi kalau faham macam tu, atas kita bicara istilah ni, Allahumma salli ala sayyidina. Atas kita bicara istilah, istilah mana ni? Allah SWT seluruh lagi. Solah tadi tu. Solah tu dengan mana doa pada bahasa. Jadi kalau akimu solah, maksudnya diri kalah doa. Maksudnya doa lah. Kalau faham dengan bahasa je, berdoa, angkat tangan tu dah lah. Apa gaduh nak solat? Tapi tidak. Selagi tak sembahyang lima waktu macam mana yang kita faham dengan ada rukun mula dengan takbir, sudah dengan salam, ada rukun syarat tertentu, selagi tak selesai waktu maksudnya belum didirikan solat. Boleh faham? Saya nak bagi tunjuk lughah dan istilah tu. Jadi kalau kita la ilaha illallah memang sembah Allah Ta'ala dah. Hati belum rasa keberhajatan dan bergantung pada Allah Ta'ala, dan hati kita ni belum betul-betul faham, rasa begitu telus sungguh. Hanya Allah Ta'ala saja boleh menunaikan segala keperluan aku dan seluruh makhluk. Jika belum hidup lagi yang tu, istilahnya belum sah lagi makna istilah ilah tu kawan Ta'ala. Macam mana kalau hanya takat angkat tangan macam doa, belum lagi istilahnya menunaikan istilah solat dalam sembahyang. Solat dalam kaedah syarak. Boleh? Betul? Kalau ambil bahasa pula, aurat laki, aurat ni pada bahasa nak apa? Benda malu. Kalau kita benda malu sekali atau umum itlak sebut benda malu, apa dia? Kubul dubur. Betul, tutup kubul dubur dah tutup aurat belum? Tutup lughah, belum tutup dari segi istilah. Istilah apa dia? Aurat laki sekurang-kurang pusat dan lutut tu pun di antara mahram, antara mahram. Jadi kalau pakai seluar pendek ke sependa, pakai macam gusti tu, macam mana? Dah tutup aurat belum? Belum. Pasal apa? Belum memenuhi aurat istilah.
Okey. Jadi saya nak syarah tu, syarah apa? Setiap ilmu dia ada bahan luar dan istilah. Tentu bila orang tak faham ni lah yang ni yang jadi kelahi dengan Wahabi ni pasal ni. Wahabi kata apa? Kullu bid'ah dhalalah. Tanya saya nak syarah situ kan. Maksud, nak pergi faham makna luar dan istilah. Wahabi faham kullu bid'ah dhalalah. Dia faham luar bid'ah ni apa? Apa yang tak Nabi tak buat? Dhalalah. Sesat. Jadi tahlil yang dia buat tak? Sesat masuk neraka. Doa lepas sembahyang pun dia kata bid'ah juga. Selawat antara selang-selang main terawih pun bid'ah juga. Dan dia kata apa? Setiap bid'ah adalah dolalah. Dan setiap dolalah membawa kepada neraka. Jadi malang sungguh kita sangka ahli syurga rupanya masuk ke neraka. Kenapa dia syarah macam tu? Pasal dia baru faham bid'ah dengan mana lughah. Bukan bid'ah mana istilah. Mana istilah ni apa? Bid'ah ni setiap perkara yang memang tidak ada petunjuk dan ajaran ataupun isyarat. Tidak ada petunjuk ataupun isyarat. Apa-apa petunjuk ataupun isyarat sama sekali daripada syarak. Daripada syarak. Hatu baru dipanggil bid'ah. Tak ada tunjuk ajar sama sekali. Contoh, buat misal. Allah SWT. Yang ni yang Wahabi kata kita ambil hadir dulu. Dia kata apa? Doa lepas makan ni bid'ah. Tak ada hadis yang kuat. Kalau hadis ada, wah hadis ta'if, ta'if jiddan. Nak baca Allahumma barik lana fima razak tanah wa qina azaban nar tu. Dia kata bid'ah. Bid'ah apa dia faham ni? Bid'ah lughah. Bukan bid'ah istilah. Bid'ah istilah, apa yang kita buat ni bukan bid'ah. Ha, tengoklah saya sebut. Nabi Rasulullah. Ayat Quran ada tak suruh kita minta ke orang tanah? Berdoa ni bagus tak? Doa ni ada waktu tertentu ke? Mutlak. Bila-bila boleh doa. Jadi doa ni amalan baik je tak? Umumnya doa amalan baik. Lepas tu kalau nak makan, tengok makanan ada. Tengok makanan tu kau minta sesuatu kebaikan kepada orang salah daripada makanan ni. Jadikan sumber rezeki, dapat duit. Boleh meniaga, untung, jadi kesihatan. Boleh tak dapat kebajikan? Niat tu? Boleh? Pasal apa? Pasal apa? Pasal istilahnya yang tu panggil buat baik kan? Allah SWT. Berdoa bagus tak? Bagus. Jadi Nabi suruh berdoa. Allah Ta'ala suruh berdoa. Boleh? Jadi nak makan, tengok makanan, rasa nak berdoa Allah Ta'ala. Boleh tak? Bagus tak? Bagus. Apa pula doa lepas makan? Bid'ah dhalalah. Dia faham lughah saja. Dia tak faham makna syarak. Lagipun, suruh doa ada tak? Suruh minta kebaikan pada kita ada tak? Ada. Jadi berdoa Allahumma barik lana ni minta bala ke? Bukan. Minta apa? Minta kebaikan Allah Ta'ala bagi rahmat walaupun Nabi tak nak buat secara khusus. Tapi Al-Quran menunjukkan kita makna ataupun suruhan untuk kita berdoa itu walaupun Nabi tak nak buat tapi umum. Kita berdoa masa makan, lepas makan, sedang makan itu istilahnya termasuk dalam benda yang memang disuruh tanpa prinsip mana. Tak berdoa, mintalah. Bahkan kita memang suruh sentiasa hati kita dalam keadaan meminta-minta pada Allah Ta'ala. Jadi bukan ada salah. Yang tu yang faham bid'ah, salah macam Wahabi tu, yang tu jadi tu. Kalau faham di sunnah jemaah, yang kata bid'ah ni apa? Setiap perkara yang tidak ada tunjuk ajar dan urusan, itu ada contoh dan misal. Untuk kita jadikan perbandingan dalam urusan agama kita, yang tu baru panggil bid'ah. Kalau memang ada tunjuk ajar urusan suruhan, memang ada rasanya berdoa, ada tak? Ada. Allahu salli ala sayyidina. Jadi walaupun Rasulullah tak pernah berdoa masa makan, katalah tak ada, kalau ada memang ada lah. Katalah tak ada, macam mana hukum boleh buat hukum berdoa lepas sembahyang? Sebelum makan, pasal apa? Pasal makan ni antara benda baik. Jadi setiap benda baik, elok dengan bismillah, memang sabit hadis. Dan bila kita bismillah tu dengan keadaan meminta kepada Allah Ta'ala,
perkara yang apa yang sepatutnya kita minta tu. Jadi perbuatan tu bagus, baik, dia tak menyalahi kaedah agama langsung. Dari si hukum, sunat berdoa lepas makan. Itu hukum yang dapat. Sekali lalu lah sana. Nak faham apa? Lorah istilah. Lorah istilah. Satu kaedah kita baca kitab ni nak pergi cerdik macam mana? Mari faham. Lorah istilah. Lorah istilah. Lorah istilah. Lorah istilah. Lorah istilah. Lorah istilah. Pasal apa tu? Pasal setiap ilmu yang dibahas, tak kira bahas ilmu apa, dia mesti ada lorotan dan istilahan. Jadi kita nak faham ni puji. Puji ni pun kata dia ada makna lorah dan ada makna istilah. Ambil pihak tu. Dan kalau kita berkati, adakah kita dah puji Allah Ta'ala? Alhamdulillah dah puji belum? Yang puji Allah Ta'ala asal bicara kita situ lah. Alhamdulillah puji Allah Ta'ala ke belum? Ha? Ha? Puji lugatan. Jadi akan ada lugatan istilahan. Jadi faham tu, kalau soalan jawapan tu betul. Puji apa tu? Puji lugatan. Belum puji istilahan. Puji istilahan ni macam mana? Sebut dengan mulut, alhamdulillah. Lagi, hati ni memang terasa segala nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi dan anugerah tu hadir dalam hati kita, yang Allah SWT beri, dan kita sedar dialah salah satu yang beri, tidak siapa yang boleh berkongsikan dia untuk memberikan nikmat itu. Dengan rasa penuh hebat, Allah saja yang boleh beri perkara ini kepada aku. Tiada selain pada Allah Ta'ala yang boleh beri kepada aku. Kalau memang kita ada perasaan macam tu, maksudnya betul-betul memang kita puji Allah Ta'ala pada istilah. Kalau tidak, tidak. Ini nak faham lurah istilah. Okey, sekali lalu. Cuma nak faham betul-betul lurah istilah ni apa? Itu yang dia kena ngaji khas tuan-tuan. Kalau takkan ngaji seminggu sekali, sebulan sekali ni, lambat nak cerdik eh. Satu, kena ngaji pondok, institusi pengajian. Itu pun pengajian kalau sekolah kebangsaan tak mahu ya. Dia mesti ngaji pondok. Bulan tu kitab dulu, kitab lama. Tok Guru pun ada lagi. Mengajarkan kita bagaimana untuk memahamkan kaedah apa yang dipanggil lughatan wa istilahan. Saya ambil satu lagi soal contoh mudah. Lughah dan istilah. Nak sembahyang, kamat dia. Asal bahasa Arab, aqamah yuqimu iqamah. Iqamah ni asal bahasa Arab, bangun. Untuk nak sembahyang, bangun je. Kamat, ni pun. Kamat lah, ni aku kamat lah ni. Kamat lah, ni aku kamat lah ni. Okey tak? Bodoh. Maksud apa? Itu makna lughawi. Maksud qamat tu bukan berdiri. Maksud qamat tu iqamah tu dengan mana? Mulakan lapas iqamah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan tutup dengan la ilaha illallah dengan rukun syarat tertentu. Saya sebut dengan rekah itu, itulah dipanggil iqamah, bukan berdiri. Ha, bukan berdiri. Jadi iqamah dengan mana? Qamat yang kita faham qamat tu, yang tu adalah istilahi iqamah tu dengan mana berdiri, atau adalah dengan mana lughawi. Jauh beza tak? Jauh gila kan tuan. Satu Wahabi ni sibil gila tak? Pasal apa? Pasal dia faham lughah je. Satu dia kata wajhullah illa ibtigha' wajhillah, mengharapkan muka Allah Ta'ala. Dia faham muka tu mukalah, muka yang layak dengan Allah Ta'ala. Ini bodoh. Maksud apa? Dia tak ngaji balaghah. Dia tak faham apa maksud yang dipanggil istilah. Yad apa, wajhu apa. Dia tak faham. Maksud tu Wahabi ni jadi Wahabi. Sikit je. Wahabi ni kena katuk kak. Kena teruk. Baik, jadi kalau kaedah kita apa dia? Macam ni. Adapun puji pada lughah, maka iaitu puji dengan perkataan. Pada bahasa puji ni, jadi puji ni lughatan lah pada bahasa. Puji dengan perkataan atas perbuatan yang elok yang dimansakan bagi ikhtiar. Okay. Jadi ada orang, seseorang buat baik kepada kita dengan ikhtiar, kita dapat kebajikan tu hasil kat kita. Istilahnya, kalau kata kita sebut kebaikan itu, itu dah dipanggil puji. Sebutkan kebaikan itu. Ini rajin tolong orang. Puji lah.
Okey, siap. Okey, lalu tu lughah. Ada perbuatan elok. Budak tu ikhtiar dia buat benda tu. Dia ni bagus orangnya. Allah suka tolong orang misalnya. Hak tu adalah lughawi. Lughah. Baik, istilah pula. Dan puji pada istilah itu, maka iaitu perbuatan yang memberitahu daripada orang yang mengerjakan dia akan membesarkan akan yang memberi nikmat. Okey. Ini bermakna makna puji dan istilah. Apa dia? Dia ialah satu perbuatan yang memberitahu daripada orang yang mengerjakan dia akan membesarkan yang memberi nikmat. Memberi nikmat. Okay. Jadi pada bahasa ni, dengan mana? Dia ialah perbuatan. Dia gunakan bahasa bukan dengan lafaz, tapi perbuatan yang memberitahu. Perbuatan ini dia akan menunjuk orang yang memberitahu daripada orang yang mengerjakan dia, dan perbuatan ini datang daripada orang mengerjakan dia. Beritahu apa? Akan membesarkan yang memberi nikmat. Orang yang duk puji itu menunjukkan dia ni membesarkan akan yang memberi nikmat. Alhamdulillah. Rasa hati itu, dan hati itu dia fikir capai rasa ke Allah Ta'ala, Allah yang beri semua ni. Baru alhamdulillah. Kalau di mulut je alhamdulillah. Ya. Itulah bid'ah. Siapa? Itu hanya pada lughah, tapi tak pada istilah. Pada istilah. Cukup-cukup saya nak tunjukkan tu supaya boleh beza antara apa yang dipanggil doa, apa yang dipanggil lughah, apa pada istilah. Siap. Jadi kalau mulut kita alhamdulillah berdasarkan tarikh disebut, apakah yang dikatakan pada istilah ni, perbuatan elok yang dibahasakan bagi ikhtiar, pada untuk ikhtiar dan bunyi. Memberitahu daripada orang yang mengerjakan dia akan membesarkan yang memberi nikmat dengan sebab keadaan yang memberi nikmat atas yang memuji ataupun lainnya. Sama ada demikian itu, perbuatan itu perkataan dengan lidah ataupun intikad dengan hati atau amal dengan segala anggota. Panjang tu. Saya baca ni tempat naik ke atas dia tak. Perbuatan yang memberi tahu daripada orang yang mengerjakan dia, siapa yang duk puji ni, dia akan memahamkan perbuatan itu membesarkan yang memberi nikmat. Alhamdulillah tu, dia bukan syok dengan makan tu. Kalau makan, dia syok apa? Siapa pemberi makan? Dan pemberi makan tu bukan orang yang jamu makan dia. Siapa? Yang memula-mula memberi, azali lagi daripada tak ada kepada ada, memang khas dah telah menghendaki dan menentu dalam ilmu dia, dia nak memberi memberi kita sesuatu tu. Kita rasa ke dia, kalau contoh makan, beri rasa dia beri kita makan, doa azali lagi tu. Tu istilahnya puji Allah Ta'ala, walaupun tak sebut dengan mulut, perasaan tu rasa kepada dia. Puji. Lagi. Sama ada demikian tu perbuatan pada perkataan, sama ada puji ini kata dia dengan kita zahirkan dengan perkataan, satu dengan lidah ataupun itikad dengan hati, ataupun hati kita rasa, hati kita istilahnya renung, kalau pejam hadirkan kau salah, ya Allah kau yang beri ini ke aku. Ataupun amal dengan segala anggota, ataupun anggota kita ni bila jadi hati tak hadir, tapi perbuatan kita ni menunjukkan bahawasanya kita telah menerima. Kalau nisbah buatnya, kita telah rasa nikmat ni kita dapat. Dan antara perbuatan tu macam mana? Kita rasa bertanggungjawab dengan nikmat itu dan kita telah gunakan dia pada tempat yang dia suruh. Itu istilahnya mengerjakan dengan perbuatan untuk menunjukkan puji dia di atas apa nikmat yang dia dapat. Katalah dia bagi kita masa lapang, buat apa? Baca Quran, zikir, mengantuk kalau tidur, contoh kan. Buat apa? Untuk bangkit lagi, ibadat pula semula pada dia. Jadi yang tu istilahnya puji Allah Ta'ala. Tu puji Allah Ta'ala tu. Jadi yang tak puji Allah Ta'ala ni kan, sentak di mulut je, tak puji. Jadi puji ni menyebut sesuatu dengan membesarkan hati dan perasaan dan melaksanakan dengan ada niat nak melaksanakan apa saja, segala perintah dan suruhan, dan meninggalkan perintah apa saja dalam bentuk larangan. Siap.
Jadi sama ada dengan lidah, i'tiqad dengan hati atau amal dengan segala anggota. Baik. Dan jangan dikatakan bahawasanya i'tiqad hati itu tiada dapat kita pandang dengan mata kepala, kerana bahawasanya jika tiada kita pandang. Baik. Yang ni sedikit salah faham ni yang sebut mengenai orang faham masalah puji ni. Dia kata jangan engkau kata, janganlah dikata bahawasanya i'tiqad di hati itu tiada dapat kita pandang dengan mata kepala, kerana bahawasanya tiada, jika tiada kita pandang akan dia dengan mata kepala, tetapi sekalipun tandanya tiada tersembunyi, hanyalah nyata bagi kita dengan perangai dan tu apa tu? Tangka tu, baca tak pandai tu. Ha? Tingkah, okey. Oh, ha punya kepala tak ada lah itu. Tingkah, tingkah lah betul. Dengan perangai dan tingkah. Okey, siap. Kaf hal, tingkah. Ha, kalau tingkah, kita tingkah laku ke tingkah laku? Ha, mungkin bahasa lagi dulu kot, tingkah kan. Okey, siap. Betul. Ha, saya pun kadang bahasa-bahasa lama ni tak berapa peduli. Kadang Tok Guru baca kita awak lain ni. Saja sebut itu sikit. Bahasa-bahasa tu bahasa klasik. Jadi nak sebut apa ni? Jadi dia nak, satu benda dia nak bagi tahu kat kita, jangan faham puji ni hanya di mulut. Puji ni adalah dengan kita menzahirkan di anggota sebagai tanda menunjukkan penghargaan dengan nikmat ataupun sesuatu benda yang kita dapat tu. Itu puji. Hilang je mengantuk je ni macam Quran. Contohlah, bangun je tidur je ni alak. Ya Allah, Alhamdulillah. Ha, tu memanglah Alhamdulillah tu kan, kita bahas Alhamdulillah tu. Bangun je apa? Dia tak ada lah, wuduk, suci, apa-apa, Allahu Akbar. Itu apa tu? Ha, faham tu, tingkah laku tu, tingkah laku syukur lah tu. Ha, tapi, macam mana pun dia nak kata, kalau tak sebut mulut pun macam mana, tengok perbuatan dia. Perbuatan dia tu. Allahu Akbar. Satu kalau orang bagi kita kuih, contoh, terima, lepas tu, macam mana tanda syukur? Ha, puji tu, makan lagi habis. Kalau tak habis pun, jangan bagi pasi. Macam mana? Nak makan belum? Nak? Habis kan? Lah kita tak habis, bagilah orang. Tapi jangan simpan bagi pasi. Simpan bagi pasi, kufur tak? Oh, itu tak terima kasih, tak puji Allah Ta'ala tu. Itu istilahnya, kalau ada masalah ni, kufur ni, mat tu. Ha, saja orang kata perbuatan, perbuatan kita. Allah SWT, udah lah bahasa dia dah. Kalau kita perhati tu. Satu, kita ni kalau faham puji ni, memang kita kena puji Allah Ta'ala dia. Puji ni untuk Allah Ta'ala dia. Ha, jadi apa saja kita hidup ni, semua bergerak laku, perkataan kita, perbuatan kita, niat kita macam mana? Dia tak ada lain, mesti fokus pergi Allah Ta'ala. Duduk-duduk saja tak ada aktiviti macam mana? Allah bagi hidup aku. Allah bagi kekuatan dekat aku. Untuk dah bagi dia bagi kuat buat apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dia bagi kekuatan apa? Mayan duha. Dia bagi apa? Baca Quran. Dia bagi apa? Istighfar banyak-banyak. Dia bagi apa? Doa minta Allah Ta'ala. Dia bagi apa? Tu kalau kita berhati itu, kita ni dah sampai puji ke? Belum sampai tahap puji Allah Ta'ala ni. Oh, tu. Kalau kita berhati itu, lemahnya kita. Okey. Puji. Dan tu yang dia kata larangan tu, jangan kata perbuatan niat dalam hati tu tak boleh pandang, jadi seolah-olah macam tak boleh nak kenal. Tak. Jadi nak juga nak isyarat kepada kita apa dia? Memang kita ni kalau nisbah dalam hati tu tak boleh pandang. Tapi biasanya apa dalam hati tu boleh dilihat dengan tingkah laku dan perkataan. Tingkah laku dan perkataan. Ya, betul. Apa yang dalam hati itu boleh dilihat dengan tingkah laku dan perkataan. Allah SWT. Kalau tuan-tuan nak minat tak minat mengaji, mana saya tak tahu. Mulut tak sebut, diam saja. Macam mana? Tengok rajin tak rajin mengaji. Dengar tak dengar. Angguk tak angguk. Faham tak faham. Tuan-tuan ni letih tak letih. Macam mana saya nak tahu?
Tuan-tuan letih tapi nak juga mengaji. Macam mana saya nak tahu? Tuan-tuan tak letih tapi sebenarnya tak mengaji. Macam mana saya nak tahu? Semua tengok perangai. Cukup. Tutup-tutup kitab elok je pun. Tapi bila ngaji, contoh-contoh kan. Tapi tengok ni memang tadi pun ngantuk tapi datang ni, oh, cengih kat mata. Dia tak cakap apa-apa pun. Tapi kalau kita berhati tu apa? Struggle tu. Kamu faham? Itu nak kata apa? Dalam hati memang kita boleh baca. Tapi perbuatan tu. Quran sebut macam mana? Nak cerita apa? Cerita Allah Ta'ala sendiri menyatakan prinsip ni. Yang dalam hati, zahirkan dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Kalau dah sampai perkataan dan perbuatan ni, ada sesuatu action. Dalam hati agak macam mana? Sikit bahasa itulah kan. Kurang tahu macam mana. Wama tukhfi suduruhum akbar. Orang kafir ni kan, dia mulut dia serupa. Dia kata tak orang Islam. Orang Islam ni taklah guna dah. Kita, katalah itu kan. Zaman-zaman lah ni kan, zaman PH ni. Macam-macam kita dengar. Jangan kata orang kafir, hak Islam pun cakap macam-macam lah. Dulu kita tak biasa dengar orang cakap apa-apa. Itu yang keluar pada mulut dia tu. Agak-agak dalam hati dia macam mana. Siapa bagi isyarat tu? Allah Ta'ala tu. Boleh tak kita tahu? Dia ni mulut dia cakap macam ni tapi hati baik. Woi. Itu kurang kata apa-apa. Wama tukfi suduruhum akbar. Kalau orang kafir ni, dia segam pegang senjata nak bunuh kita. Itu yang dia pegang senjata nak bunuh tu. Dalam hati dia macam mana? Dalam hati dia macam mana? Dia buat undang-undang macam ni. Istilahnya membeku lah pergerakan kita. Dalam hati perut dia macam mana? Wama tukfi suduruhum akbar. Itu kita kena faham. Satu kalau orang dia tak nyatakan dengan perkataan, dengan perbuatan, yang tu kot tersembunyi. Itu yang dia nak kata, jangan duk kata kalau orang ni selagi dia tak cakap, maka dia tak ada apa-apa. Tak. Perbuatan itu, bahasa sekarang dia panggil body language itu. Bukan nama apa, body language. Body itu dah language lah. Kalau saya buat muka macam ni, tuan-tuan, kalau macam mana? Saya bukan cakap pun. Macam tak suka je. Saya tak kata tak suka pun. Memanglah kau tak cakap tak suka. Tapi muka tu, tengok muka tu. Boleh? Tengok muka suka macam tu. Tu suka lah tu. Astagfirullah. Macam tu sikit lah. Macam tu lah tuan-tuan. Dia nak syarahat tu. Satu kita ni kalau faham kita dengan Allah Ta'ala ni satu khas yang atas kita sebut tadi lah. Kita ni puji Allah Ta'ala tak? Suka dengan Allah Ta'ala tak? Kenal Allah Ta'ala tak? Takwa tak dengan Allah Ta'ala tak? Beriman dengan Allah Ta'ala tak? Macam mana? Mulut satu. Lagi apa? Tingkah laku macam mana? Tingkah laku ni yang kalau kita perhati pada Nabi SAW dengan para sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka ni adalah orang yang memang Allah Ta'ala ni di mulut dan di hati. Maksudnya apa? Perbuatan mereka tu menunjukkan mereka ni memang Allah dan Rasul di hati. Bayang, tahu Rasulullah pernah jalan satu tempat. Tempat tu ada pokok, Rasulullah pernah tunduk. Sahabat ni lalu situ. Pokok pun dah tak ada dah. Apa tu? Sahabat ni boleh tunduk. Dia tak cakap apa-apa pun tapi dia tunduk. Apa faham tu? Memang sahabat lain tanya nak pasal apa? Tunduk. Tak ada apa-apa pun. Kata dia, wallahi aku pernah lihat. Sepanjang aku pernah bersahabah dengan Nabi SAW ni pada masa ketika ni, masa dulu ada pokok aku pernah tunduk ni, jadi dia pernah tunduk kat sini, aku pun tiru juga tunduk macam mana dia tunduk dulu. Dia orang punya hati dengan Nabi, Masya Allah punya macam tu kasih dia kat Nabi. Satu asal nak sebut tentu lah, dia orang ni yang sahabat, tabi'in, tabi'in pada ahli ulama, yang ni kita dapat tengok tingkah laku tu. Sikit lagi saya dah guna sebut tu, saya dah sebut gini. Parlimen tau parlimen. Bila ada orang sebut macam ni, misalnya bab pramugari pakai-pakai tudung misalnya.
Apa dia punya tindak balas? Kalau parlimen kan dia, kalau setuju apa? Tepuk meja tak? Ke tak setuju tepuk meja? Tak setuju tak? Kalau ada misalnya kata, pendatang Malaysia ni, orang Melayu lah, pendatang Hindu ni lah, peribumi. Patutnya semua yang mana orang Melayu dalam tu tepuk meja tak? Tepuk meja tak dia orang? Maksudnya dia orang ni tak ada iman lah dia orang ni. Ada. Kena kencin gitu je. Babi kencin pula tu. Saja saya sebut bahasa-bahasa itu sedap tadi. Sepatutnya dengan aurat ni macam mana? Orang Islam sebut tu kita sokong. Bangun. Bawah bangun. Bangun ni katalah kalau undang-undang dalam parlimen ni saya saja saya tak tengok undang-undang parlimen betul tu kan. Kalau bangun ni nak menunjukkan bahawasanya setujunya kita dengan apa dia cakap tu. Saya menyokong. Nah, apatah lagi pun. Saya menyokong kenyataan tentang panjang. Gini. Pula tu kata, dulu pun kerajaan tak suruh. Dulu tu kerajaan lama. Kau sekarang ni kerajaan kau bukan pembangkang. Tutup suruh bagilah suruh tutup aurat. Faham saya kata apa? Dia duk salahkan kerajaan lama ni. Apa-apa sikit. Ni hutang kita terlalu banyak. Bodoh lah orang ni. Dia orang ni kepala otak pembangkang. Dia orang tak rasa dia orang tu pemimpin kot kan. Tak faham saya kata apa ni. Marah kan. Cerita apa ni. Kita cerita-cerita language tu. Language tu kan. Language tu. Allah. Sebab macam ni diterang lagi lah. Sebab macam tu satu satu hala je kata dia slow sikit. Bukan dah letih ke ni, tak sebut ni dah letih ke lah. Yang ni, ni dah habis parah letih lah. Alhamdulillah. Tak apa lah. Saya nak cerita apa ni. Apa-apa sikit kata dia, hutang kita terlalu banyak. Yang ni macam ni, macam ni. Jadi, tak boleh nak elakkan. Pasal apa dah buat perjanjian konsesi macam ni. Jadi, tak boleh nak buang tol. Sekarang kan ni kau bukan pembangkang. Dulu pandai kau bangkang kau kata macam ni. Macam ni sekarang kau ni pemerintah dah. Kalau kau dah faham macam ni, kau aturlah kepala otak kau strategi macam mana nak cover yang ni, cover yang ni, korek yang ni, tutup yang ni. Kau sekarang pemimpin. Okey. Saya ni kawan-kawan buat misal senang ni tuan. Tuan tahu dia kata apa? Sekarang ni pemimpin sekarang ni, dia ibaratnya ni, dia beli kereta buruk. Dia pakai. Itu enjin semput. Ni tuan lama lah ni. Tak tukar minyak hitam. Enjin tak overhaul. Apa tu? Bunyi exhaust pula, exhaust pun tak pernah tukar, tayar pun botak, brek pun tak makan. Orang komplain sikit, aku langgar belakang kau ni, sorry lah, horn pun tak bunyi. Ni, okey lama lah ni. Padahal sekarang dia lah owner ya. Boleh faham? Bila dia owner buat macam ni? Oi bodoh, tak ada brek, kau pasal lah brek. Bodoh lah kan, tak ada ayat lain lah. Boleh faham kot? Setuju? Setuju? Kau tak payah komplain lah kerajaan lama tu. Hutang banyak ke apa-apa. Tergantung dengan kerajaan mana dia komplain apa. Dia buat lah semua satu-satu-satu. Yang mana yang hak merepek dia ubah lah. Tuan-tuan misalnya katalah kahwin seorang janda. Janda ni dulu tok lelaki dia jahat. Tuan-tuan memang kata tok lelaki kau ni jahat macam ni. Kena bercerai tu kau ambil kahwin. Oh tu kata apa? Ni lah suami kau jahat dulu. Yang kau suami dia sekarang, kau buat apa? Kau pun jahat serupa lebih daripada dia lagi. Suami dulu penampak, dia pernah kajak orang dia pergi. Itulah suami kau dulu jahat, tu yang kau jadi macam ni. Yalah, kau suami yang baik, kau bela lah dia elok, ajak dia kelak baik-baik. Yang ni dia pergi penampak, dia pernah kajak. Suami dulu pergi penampak ya. Faham tak? Ini masuk dalam YouTube page ni. Apa cerita ni? Memang masuk lah pun kan? Segi yang mana pihak tu tau, muka merah. Keluar tu, merah. Tu jaga tu, pergi tengok siapa muka merah tu. Apa cerita ni? Saya nak cerita. Yang dia nak kata, jangan kita duk sangka bila tak ada keluar perkataan tu, maksudnya memang tak ada apa-apa. Kalau masalah puji satu hal, puji ni faham sebalik apa kita kait ni, lebih kurang benci. Jangan kata itu. Bahkan apa dia? Perbuatan dan tingkah laku tu adalah ada penunjuk dia. Dia ada indikator tertentu. Ha. Baik.
Kerana zahir, zahir itu rupa batin. Kerana zahir itu ialah rupa batin. Ya, zahir ini merupakan, menunjukkan batin. Macam mana pun ada juga macam ni. Saja buat zahir lawa, cantik, pakai jubah soban, rupanya munafik. Ada juga. Rupa pakai jubah ke soban, maksudnya apa? Pasal nak raih pengundi. Ramai ni kan. DAP bila nak mengundi macam mana? Pakai songkok lah. Pakai hujung Melayu lah. Azan berhenti lah. Oh, kita berhenti siap. Orang mati. Soal batin kan tu? Yang jaga dalam masyarakat ni, orang tak ada cerita, ada tiga kumpulan tu. Ada kafir, ada mukmin, munafik. Kafir senang kena. Memang dia terang-terang kafir. Mukmin pun senang kena. Mukmin betul-betul mukmin. Ada yang munafik ni. Ada yang munafik ni atas nama munafik, maksudnya dia Islam munafik lah kan. Yang kafir munafik pun ramai kan. Kalau Islam pun ada munafik, kafir mana yang munafik lah. Lagi munafik daripada orang Islam munafik lah. Boleh faham saya sebut apa? Ha. Dia sebut, dia boleh berlakon kan? Bila azan dia, kita pun nak buat majlis berbuka puasa bersama orang Islam. Kita nak menjiwai Islam. Tujuan ni nak meraih undi ya tuan-tuan. Kita nak mentadbir Pulau Pinang macam mana kerajaan Islam Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan, makan, termakan lah kita, kata-kata dia. Termakan lah. Saya dulu pun termakan lah. Satu hebat dia ni. Tapi tengok macam mana. Memang dia bagi bantuan sekolah agama. Dia bagi sekolah agama 1 juta. Dia bagi hak tokong-tokong dia, padri-padri Kristian dia kat 10 juta. Memang dia bagi. BN dulu tak bagi sekolah orang. Ha, nak sikit nak sebut tentu kan. Ha. Jangan tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asal nak sebut tak mana ni. Tak kata zahir itu dia adalah mencerminkan. Dia adalah rupa bagi batin kita. Ha, selalunya gitu. Dan kita boleh tengok lah. Zahir dia merupakan batin dia itu apa. Memang nak buka puasa, buka puasa dengan orang Islam. Azan dia boleh berhenti. Tapi yang lain ni buat macam mana? Dia boleh kata tak? Ni Exim, nak tutup dah. Jakim macam mana? Sekolah agama macam mana? Mak Tapis dia bagi bantuan, tak bagi bantuan. Ni pun rela tak ada lah tuan-tuan. Ada rela ni. Rela tak ada lah. Elang. PGA ni tak tahu lah berapa hari nak bertahan. Apa poli-poli hutan, polis dah ada sini, dalam pekan pun ada polis, nak poli hutan apa lagi? Katalah gitu lah. Nak operasi-operasi, komunis pun dah tak ada. Apa nak operasi-operasi apa, siapa ada duduk sepadan, babi hutan banyak lah. Esok semua dia buang-buang kaki tangan ni. Naskar pun takkan orang Islam je nak jaga ni, orang Melayu aja. Orang Islam non-Muslim pun, dia pun nak jadi askar juga, dia pun nak jaga juga negara kita. Untuk pertahankan negara yang dicintai. Jadi askar ni bukan saja perlu askar regimen, askar Melayu diraja. Perlu juga askar yang non-Muslim, askar non-Muslim diraja pun kena ada. Macam? Cara dia bercakap tu macam mana? Memang dia nak sokong Islam ke? Kalau kau betul-betul sokong Islam, kau boleh hormat orang azan, kau boleh buka puasa, macam mana? Kau kerat masuk Islam lah. Contoh. Kerat faham ke kerat apa? Islam jelas tak faham kau tanya aku. Aku boleh very great explanation to you, you know. Even, macam tu lah, aku mula cakap mutiara. Itu tak ada pun. Tak ada pun susulan untuk menunjukkan kata dia minat Islam tu. Tak ada. Rupanya kata-kata tu memang tipu munafik ya. Dia kata orang Islam pun munafik. Tambah orang kafir munafik. Oi, tak gilalah kan. Kalau kata orang Islam boleh menipu, orang kafir lagi menipu. Kalau orang kafir, orang Islam buat ada santau-santau, ya orang kafir tak ada santau ke? Santau dia lagi teruk lagi dia wei. Okey. Sekali lagi sana. InsyaAllah kita sambung nanti dan syukur pada Allah.